Tutorial kunci engkel. Jadi banyak nih anak-anak atau teman-teman pemain-pemain anak muda yang di SSB itu bingung, masih bingung. Kunci engkel tuh gimana bang? Cara untuk kunci engkel gimana? Sebenarnya itu sangat simpel banget, guys. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya atau tipsnya. Oke, jangan lupa lu subscribe lebih dahulu ya, guys ya. Kalian harus tahu manfaatnya kunci engkel tuh apa aja untuk menghindari kalian dari cedera. Mendapatkan akurasi tendangan yang bagus, meningkatkan kekuatan tendangan kalian biar kalian tendangannya tuh lempeng. Nah, itu contoh ketika engkel kalian tidak kalian kunci ketika kalian mendorong. Oke, bakalan aku contohin tendangan yang menggunakan kunci engkel. Untuk yang mendasar, kunci engkel tuh sebenarnya tinggal kita kencengin seperti ini. Nanti aku contohin ketika nggak pakai sepatu, bentukannya seperti apa? Bentukan. Okay. Ini ketika kunci engkel ketika shooting. Dan untuk latihnya juga kalian bisa melakukan gerakan seperti ini. Kalian bisa lakukan itu sebanyak 10 kali 3, 10 pengelakuan istirahat kanan kiri 10 ya, jadi totalnya 20. 10 10 istirahat, terus lagi 10 lagi istirahat, 10 lagi istirahat sampai ke 3 kali set. Terus kalian bisa lakukan seperti ini. Seolah-olah di depanmu kayak ada bola yang harus kalian tendang. Jangan lupa untuk kunci engkelnya. Kalian bisa diem juga gak apa-apa seperti ini. Nah, kalau misal kalian sambil pemanasan juga bisa. Gerakan selanjutnya lurus seperti ini. Nah, diem juga bisa. Oke, sekarang kita coba contohin ketika melakukan passing dan dribbling dan shooting. Wis tak jarek to guys ngono iki guys. Oke, to tak bu. Wis kelihatan udah tak buka dulu ya kan ya. Ben seneng. Yo, jadi ini lah contoh kunci engkel pada saat syuting. Yo ini. Baru. Wis, pocok. Gak ketok sih tapi ketutupan sama am. Sumpah loh. Iya dah. Nenggung mulu kali.